Kalau di cabur sepatu roda, dayung dan panahan, atlet Jambi dibajak. Di cabang tenis meja, justru Jambi memajak atlet daerah lain. Ini diakui oleh Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, Jambi, Bambang Hidayat. Menurut Bambang, untuk menghadapi PON Jawa Barat 2 tahun mendatang, PTMSI mendatangkan 3 atlet dari Jawa Barat dan DKI Jakarta. 3 atlet itu masing-masing Triyono Poyo, Denis Darmawan, dan Akbar. Kan hasil musyawarah. Akhirnya kita ajak atlet nasional, maksudnya biar bisa memotivasi dan last sparring partner atlet Jambi. Tapi kita ajak tuh ya kita masuk ke Jambi gitu kan. Ada itu, Pak? Ya, ada. Berapa ada orang, Pak? Ya. Ada berapa orang dari mana aja, Pak? Ada 3 orang. Dari mana, Pak? Ada atlet nasional, dari Bandung dan dari Jakarta. Yang atlet kita diajak orang ada, Pak? Ada juga, ada atlet kita ada ya, bergabung dalam tim Prapon. Enggak, atlet kita di orang ke daerah. Sekarang kalau tenis meja belum ada lah, belum ada. Lama ini prestasi atlet tenis meja Jambi baru sebatas tingkat Sumatera. Kalau sudah berhadapan dengan atlet-atlet dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, atlet tenis meja Jambi sudah kalah sebelum bertanding. Dari Jambi, Dodi Igawan melaporkan.